Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Ternyata tidak mudah ya mengelola dana wakaf produktif KVU yang dirancang 50. Ini baru 2 jatuh bangun ya. Ini sekarang yang kedua ya. Kita pindah ke jalan desa yang dijual gorengan, pisang goreng, nggak mungkin apa itu mie ayam, karena yang jaga nggak ada. Pisang goreng, tempe goreng, dan insya Allah doakanlah ini bisa berjalan. Jadi yang satu bagi hasil yang Ibu Kus Jogja di Branwir, dan ini sekarang di jalan desa yang wakaf Miss Amira Sofi. Kita lihat ya. Cafe U Ibu Amira Sofi. Baru dipas spanduknya. Ini goreng pisang tinggal 5. Terus itu ada bakwan dan apa itu tahu tempe gorengnya. Saya goreng sendiri. Gerobaknya didorong dari rumah. Ini di sini tempat kompor apa ini mawar sama ini kita ikat di sini. Kita rantai supaya ini sisa. Ini tempe buat besok, dan ini pisang uli buat besok, dan inilah ya. Ini hasil penjualan hari ini. Alhamdulillah. Sebenarnya spanduknya dipasang sama Pak Ilyas ya. Dulu saya tukang jual donat ya. Dia donat kentang dan itu ada ayam the fresh tuh, dan dibalik the fresh itu sekolah dasar negeri Tajur ya. Semoga Allah berkahi bisnis kafe. Amin amin. Rabbal alamin.